Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana sih membuat kartu ucapan di Assembler Edu. Oke, langsung saja ya, kita masuk ke Assembler Studio Webnya. Lalu kita tambahkan project baru. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini dia. Ini adalah tampilan pertama di Assembler Studio Web. Nah, sobat semuanya, kita perlu perhatikan. Sesungguhnya di sini ada namanya front. Jelas? Ini depan, ini front. Nah, tentu ini adalah depannya ya. Nah, ini apa sih? Semacam lantai lah. Rumah kita ada lantainya, kamar kita ada lantainya. Jadi, teman-teman, jika memasukkan preview ataupun image, itu usahakan berada di lantai, pas gitu. Tidak melayang dan tidak tenggelam. Seperti itu ya. Baik. Oke, pertama saya akan cari-cari apa ya yang saya butuhkan kartu ucapan. Kalau ada sih saya pengen pakai kartu. Oh, belum ada. Coba. Ini frame, ada frame apa? Kita cari-cari dulu ya. Coba kita cari di 3D card. Ternyata adanya gitu. Nah, sobat semuanya, jika memang merasa sulit untuk menemukan sesuatu yang kita sangat inginkan, ada pilihan, yaitu dengan upload ad. Tentu kita harus punya dulu apa yang mau kita upload. Cari saja dulu di Google. Card. Kartu ucapan. Nah, seperti ini ya. Ada kan? Jelas, ada sekali. Sebagai dasar, sepertinya ini bagus. Oke, saya akan pilih ini, tapi sebelumnya coba kita remove background-nya biar lebih eye-catching ya. Nah, ini dia. Cara saya sih suka seperti ini, teman-teman.
Oke. Nah, ini yang akan saya tampilkan ya. Sip. Langsung balik ke sini. Wah, coba kita refresh ya. Lihat balik deh ke posisi awal. Nah, coba semua. Sekarang kita bisa upload. Mana tadi? Ada di download lah. Oke, ini dia. Kecil ya. Kita bikin besar saja. Tidak masalah. Terlalu besar, guys. Ini masih terlalu besar juga. Ini cukup nggak ya? Oke. Kita ganti dulu. Jangan. Oh, atau gini. Tapi salam. Itu kan. Save dulu deh biar aman. Ini yang terjadi ketika teman-teman susah-susah bikin. Nggak ke-save. Saya kasih nama card 42. Inisial saya tuh. Oke. Teman-teman, kita lanjutkan. Nah, ini ya yang kita bikin. Coba dilihat dulu nih. Satu langkah, saya mau lihat dulu. Nanti langsung tampil seperti ini ya, tanpa digeser-geser. Beda lagi ceritanya kalau digeser-geser karena ini 3D kan. Oke, akhirnya kita punya card. Kita isi card itu dengan tulisan. Saya cari dulu deh 3D object. Ceritanya, card saya ini buat lebaran. Bisa nggak ya? Aduh, lama banget. Ini problem nggak ada. Oke. Nah, ini kan. Kita tambahkan nih. Ih, mantap. Tarik perlahan. Mana ini? Wah. Kalau sulit begini, ini ada list. Nih, ini ya teman-teman.
Ini terlalu besar, teman-teman. Kita bisa. Oh. Ini. Wah, tujuh saja coba. Oke, geser. Baik. Sorry. Aduh, bentar. Ini nolin dulu deh. Masih kurang. Ini ya. Bukan itu. Andi. Bukan. Wah, ini. Bisa ya kita mainkan. Oke. Set. Sudah pas belum? Ah, mantap kan? Mantap nih. Ternyata. Oke. Nah, segini ya. Segini ya. Sip banget kan? Udah 10 deh, 1.
ada kan? Apalagi. Mohon maaf lahir batin. Bukan hal yang sama ya, Bapak Ibu. Kalau mau sih gini aja. Kita kontak. Saya mau perlihatkan saja kayaknya sih contoh koma empat. Oke, kita tempel sini. Nah, baru ke atas. Nah, itu
Ini icon kita. Mana dia? Jauh di bawah. Oke, kita bawa ke atas. Set. Nyentuh lantai enggak nih? Sudah ya. Coba. Tambah gede. Aduh, hati-hati ini. Cocok. Cocok nih ya. Gua save dulu. Jangan lupa save. Dan mainkan. Nah, kan? Oke. Sepertinya lebih baik ini mundur ke belakang. Apakah ini akan terlihat? Dan ini nih yang keren sekali. Oke. Sepertinya tidak afdol jika tidak memiliki video ya. Saya cari deh. Video. Idul Fitri. Nah. Oh. Jangan itu deh. Lagu Idul Fitri. Terima kasih.
Oh, saya punya ide. Kita cari juga dari si Padang harus sih. Bentar, nah. Seperti ini. Saya coba bisa nggak ya, bismillah. Nah, bisa kan? Siap. Kita pasin lagi nanti ya. Ininya nih. Minus. Dua gitu. Tiga. 1,2. 1 juga enggak ini. Ah, pas. Ya, kurang pinggir. Ucapan kata mutiara nah kan muncul ini soalnya lagi booming gampang banget nih.
Ini aja ya. Ini apa ya? Gede. Oh, nutrition kali. Wih, dia aja gitu ya. Jadi kan kayak gini. Lebih baik yang tadi malah. Tension bagus sih.
Mahal, mahal. Kayaknya nanti kita buat video baru deh. Ini sekarang kita cari, kayaknya nggak pas. Kita cari lagu Idul Fitri. Keren banget kan lagunya. Saya ganti ya. Oh. Kayaknya nggak bisa begitu saja, guys. Ini kita contek. Nah. Yang ini kita tempel, guys.
Oh, aku delapan gitu ya. Yang kita cari. Punya guys, mana ya? Banyak sekali. Tempong. Ramadan. Ya. Guys, atau yang ini? Yang ini saja. Saya pengen orangnya doang. Ya kan? Ini adalah kita, guru-guru Paulus dari Istiqlal.
kita ganti deh guys. Ini karena menghalangi, saya ingin ganti. Resep ya. Oh, ini yang nggak langsung muter ya. Ini nggak muncul. Kita cari yang muncul. Oke, kita ganti lagi videonya. Semoga yang ini bagus ya.
Pas, benar-benar pas. Coba play dulu deh. Oh, kalau kayak gitu, coba kita save ini. Ini mengatasinya ya. Balik. Coba. Ada apa? Cari lagi. Nah, yang ini bisa. Ini aja tadi sama kan? Ini tadi ngapain? Ini tinggal di atas 1,2 tadi tuh. Oh bukan, 0,8 gitu ya. Baik, yang ini kita hapus aja guys. Hapus yang ini, autoplay. Oke. Jangan lupa. Oke. Kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat hasilnya.
Udah cukup. Kita publish deh projectnya. Udah. Ganti ya. Malu dong. Kartu Lebaran. Idul Fitri 2022. Karya. Ya, sudah kita buat, kita share juga biar nggak lupa, biar gampang nge-skip lagi. Kalau hilang nggak usah capture tapi upload. Oke, udah sip. Kategori ini art, seni, karakter. No. No karakter. Maybe movie, musik, entertainment. Okay. It's okay lah ya. Bisa aja guys. Sip. Jangan lupa download QR, biasain. Sama copy link. Tapi kan lupa tuh kalau ini embed itu kalau kita punya blog gak apa-apa. Kalau ini buat classroom gak apa-apa. Nah. Jadi kalau memang niatnya buat classroom. Oke. Kita cukup dulu sampai di sini ya. Video kali ini membuat kartu. Terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah ya. Berapa Hijriah? 43 kah? Betul ya. 1443 Hijriah. Baik. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.